Welcome back to my YouTube channel Fenty Bayu. Saya dengan Bayu di sini. Kali ini saya akan melakukan unboxing untuk mobil Tamiya, yaitu Toyota GR Yaris. Oke. Bagi teman-teman yang nggak tahu GR Yaris itu apa, GR itu adalah Gazoo Racing dari Toyota. Kita bisa lihat di sini Gazoo Racing itu apa sih gitu ya. Gazoo Racing itu adalah seperti TRD. Kalau Gazoo Racing itu langsung dari Jepangnya, dan ini identik dengan image mobil balap gitu ya guys. Oke, mari kita langsung buka saja. Ini dia boxnya, masih baru, masih disegel. Di sini kita bisa lihat bahwa 1:32 scale-nya. Kemudian dia menggunakan sasis VZ seperti ini dalamnya nanti. Sudah ada dinamonya dan lain-lain. Yuk kita lihat aja isinya seperti apa. Ini dia plastiknya, sudah saya buka. Untuk informasi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Toyota Yaris Gazoo Racing ini akan launching beneran di Indonesia di tahun 2021, tahun ini. Jadi bulannya bulan apa, ikuti terus channel Toyota ID ya. Oke, sebelumnya kita langsung buka saja, isinya ada apa aja sih? Wah, ini dia isinya. Ini sudah ada ban, ya seperti kalau kita beli Tamiya biasanya lah ya. Kemudian udah ada perlengkapan-perlengkapan ini seperti dinamo. Kemudian sudah ada minyaknya dan lain-lain, gear segala macam. Lalu ini sasisnya. Sasisnya menggunakan sasis VZ, ini dia tulisannya. Nah, VZ sasis asli dari Tamiya. Oke, kemudian ini velg-velgnya. Lalu ini bodinya. Nah, ini dia nih Yarisnya. Yarisnya itu kalau di sini dia masih putih polos gitu ya, guys. Nanti kita harus pasangin stiker sendiri yang sudah disediakan di sini. Dan ini untuk tambahan sayap-sayapnya dan juga ini ringnya yang buat menyentuh ke track. Tapi mungkin nanti kita nggak akan pasang ini karena kita kan ini tidak untuk main. Kita hanya pasang ini untuk koleksi. Kemudian ini stikernya. Nah, ini dia nih. Ini stiker yang nanti kita akan pasang sehingga bisa bagus, bisa lebih berwarna. Lalu ada apa aja lagi di dalam boxnya? Ada buku petunjuk. Isinya apa? Coba kita lihat. Isinya seperti biasa ya, cara pemasangannya sudah cukup lengkap. Oke. Sebelumnya saya beli ini di mana? Beli Yaris GR ini itu di Dolphin Store. Kita bisa lihat linknya di sini. Saya beli di Tokopedia, atau kalau teman-teman yang ada di Jakarta bisa langsung mampir ke Dolphin Store. Kalau untuk harganya sendiri, mari kita lihat di sini, guys. Nah, di Dolphin Tamiya Hobby itu kita bisa cari di sini. Ini letaknya di Jakarta ya, tapi dia bisa mengalami melayani pengiriman kemanapun. Di sini lengkap. Kalau teman-teman mau cari Tamiya-Tamiya, itu juga ada di sini semuanya. Harganya kemarin saya beli sekian, 164.000. Ini mobilnya. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman mau beli Tamiya, silahkan mampir ke Dolphin Tamiya Hobby. Gak usah pakai lama, kalau gitu kita langsung rangkai aja ya. Kita rangkai, oke? Kita cepetin ya videonya. Bagi teman-teman yang belum pernah buka Tamiya mungkin ya, kalau untuk motong ini velg ini harus pakai cutter
karena dia memang agak keras gitu ya plastiknya yang di sini, sehingga harus pakai cutter supaya bisa gampang moteknya seperti ini. Nah, satu lagi. Oke. Nah, kalau yang ini sudah. Kalau yang bodinya tadi dia gampang sekali dipotek, jadi nggak usah pakai cutter. Memang khasnya Tamiya sih kalau mau motek bagian rodanya ini, velg-velg ini, itu memang harus pakai alat pemotong tambahan. Oke, sekarang lanjut ke bannya. Bodinya udah, sasisnya udah, roda-rodanya sudah. Sekarang kita buka besi untuk menggabungkan roda-rodanya. Adanya di sini. Yang ini. Yang ini besinya. Kemudian ini adalah ring-ringnya. Ini gear-gear kita tidak pakai. Nah, ini untuk ring juga untuk di roda-rodanya. Ya, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita pasang dulu ini. Kan masih bolong. Terus cara untuk nyangkutin bodinya di sasis itu butuh yang ini. Nah, nanti ini bagian depannya ini akan disangkut di sini. Tapi sebelum itu kita harus pasang dulu bagian bumpernya ini ke bodinya. Oke. Nanti seperti ini. Ini dibalik di bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini kelihatan saat dipasang seperti itu. Lalu lampunya dicetekin. Ini didorong gitu ya sampai bunyi cetek gitu. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Ini sudah seperti bodi Yaris yang GR yang sesungguhnya. Nanti kita lihat apakah dia mirip dengan Yaris yang asli. Gitu ya. Kemudian kita pasang belakangnya. Kita pasang bagian belakangnya seperti ini. Nah, sudah jadi seperti mobil Yaris. Kemudian selanjutnya kita akan pasang stiker. Stikernya ini. Kita lihat dulu di buku petunjuk. Nah, ini dia. Ini cara pemasangan stikernya. Itu sudah ada di sini ya. Misalkan ini nomor 1 dipasang di sini, nomor 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat stikernya itu, dia udah ada nomor-nomornya seperti ini. Nah, ini misal nomor 1 yang ini. Nomor 1 dia dipasangnya di sini. Kemudian yang ini nomor 2 ya dipasang di sini seperti itu. Dan ini ada perintilan-perintilan kecil, misal ini nomor 25, ini yang kecil 2, ini dia dipasangnya di sini. Oke, langsung saja kita pasang stiker. Oke, akhirnya selesai juga kita pasang stiker guys. Jadi ini detailnya bagian depan seperti ini ya. Sini kaca. Oh, ini sih keren. Kaca belakang. Bodi sampingnya seperti ini. Bagian atasnya. Oke, kita coba aja pasang langsung di sasisnya, jadinya akan seperti apa.
Ya, sudah jadi Yarisnya. Ini sangat keren. Ini tuh mirip banget dengan mobil aslinya. Ini sangat mirip dan ini unik sekali Tamiya-nya. Oh. Mungkin nanti next kita bisa coba di track ya. Kita pasangin dinamo terus kita bisa lihat larinya seperti apa dan sekeren apa kalau dia ada di track Tamiya yang beneran. Oke. Okay? Inilah mobil Yaris Gazoo Racing, guys. Demikian review dan unboxing dari channel Fenty Bayu untuk Tamiya Gazoo Racing. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.